Kerajaan hari ini mengumumkan kadar tambang baru untuk perkhidmatan teksi dengan tambang permulaan RM2 dinaikkan kepada RM3. Bagi 115 meter seterusnya, ia akan dikenakan caj tambahan 10 sen. Sebelum kenaikan diumumkan ini, caj 10 sen dikira untuk jarak perjalanan 150 meter. Pengumuman kenaikan tambang teksi diumumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Abdul Aziz sebentar tadi. Menurut Datuk Seri Mohamad Nazri, sekiranya teksi terperangkap dalam kesesakan dan kenderaan tidak bergerak, tambang RM3 dikenakan bagi 3 minit pertama dan setiap 10 sen bagi setiap 21 saat berikutnya. Tambang baru ini akan berkuat kuasa 1 Ogos ini. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.